Okay, geng, assalamualaikum. Selamat bertemu kembali ke channel YouTube aku, Man Baku Channel. Bantu kita selawat Nabi dulu, geng. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ni tak ada video mancing, geng. Cuma aku ada satu projek aku nak buat dekat road aku ni. Road and pedal 15 kaki. Jadi aku plan hari ni aku nak tukar benang cincin aku, sebab benang aku dah berkarat. Cincin aku tu dah berkarat. Jadi aku nak tukar lah, nak bersihkan cincin. Lepas tu aku nak tukar benang sekali. Benang pun ada yang dah epoxy dia tu buka, dah lama sangat, geng. Aku masih menggunakan cincin asal, geng. Tapi cincin ni pun bukan cincin impeller yang ori lah. Aku dah tukar pada Fuji, bukan Fuji, dia NIC. NIC ke NCI, dia tu lebih kurang. Aku beli Shopee lah. Okay. Jadi ini aku plan aku nak ikat cincin, lepas tu aku nak bubur luminous dekat aku punya root, supaya kalau malam tu dia, kalau kena cahaya, dia bercahaya lah luminous tu. Bukan luminous yang hijau kita suluh lama tu dia menyala, bukan. Ini lumina macam lumina jalan tu. Kalau dia kena pantulan cahaya, dia akan terus pantulan cahaya, geng, sorry. Dia kena cahaya, dia akan terpantul lah. Cahaya dia tu akan keluar. Jadi aku plan ini aku nak pasang dekat cincin, dekat aku punya root lah, ampela aku. So jom kita tengok macam mana aku buat, okay. Kalau tak cantik, jangan komen, bukan-bukan. Okay, mantap. Jom, aku buat. Okay, geng. Macam ni, aku ni, aku nak bubur benda ni. Okay. Pantulan cahaya ni. Jadi, kat sini, tampal dia, tampal dia macam ni. Nanti aku akan pasang cincin kat sini. Lepas tu maka jadilah dia cincin pantulan cahaya. Okay, jom tengok aku pasang. Okay, geng, mula-mula kita pasang ni dulu lah. Salah minus ni dulu. Okay. Kita tutup dulu, grip dulu supaya tak terbuka. Coba kena pasang rapat-rapat dulu, geng. Okay, geng, sekarang ni kita rapatkan luminous ni. Kita rapatkan dia supaya dia tak ada jarak lah, supaya dia cantik kan. Jadi kita rapatkan dia tu. Okay. Okay, geng, rapat. Kita ukur peletakan kita punya joran ni. Okey,
kita ukur dulu sebab kita nak ikat benang nanti. Jadi mesti dia cucun ke letak sini. Jadi kita tanda lah. Okey. Kita nak pensel kat sini. Tanda dia. Okey. Lepas tu kita ambil solar tape ni, geng. Kita pasang solar tape. Tape ni nak bagi dia lurus sebenarnya, geng. Okey. Pasang solar tape dulu lurus. Geng. Yang ni kita potong, geng. Yang ni kita potong, kita tinggalkan tengah-tengah dia. Okey. Sekarang ni kita potong ni, kita potong ni. Kita tinggalkan tengah-tengah ni. Jom. Okay, dua botol yang ni pula. Geng, aku saja nak tambah satu lagi aksesori. Aksesori ni untuk cantik lah, bukan untuk apa pun, untuk mencantikkan aku punya rod je. So aku tambah ni je, geng, jaring ni. Okay,
hari ni aku dah, tadi aku dah potong siap-siap. Jadi aku letak kat sini lah. Jadi ni mudah dapat geng dekat DIY ada. Kalau kau nak cari jaring ni, dia jaring penampal simen. Okey. Ada aku tengok satu video dekat YouTube tu dia pasal jaring ni. Jadi cantik geng. Okey. Dia akan jadi macam kulit naga bersisik kan. Jadi aku nak try buat lah. Tak salah kita cuba kan. Benda-benda baru kita cuba lah. Hasil dia nanti macam mana, okey. Kita pasang dulu. Kita kita tengok hasil dia. Okey. Pasang macam ni geng. Dah eh. Lilitlah. Berenang merah geng. Aku memang minat colour merah. Jadi aku bubur benang merah. Aku guna ni bukan benang jahit geng. Ni benang NCP. Kalau kau boleh tengok dekat Shopee ada jual benang NCP ni untuk urat joran. Kuat. Bukan benang seramik. Kalau benang seramik tu dia tak berapa kuat kan. Kalau benang SCP ni memang dia khas untuk ikat joran. Dia kuat lah. Geng, sekarang ni aku nak pasang benang seramik pula. Benang seramik pula, benang metalik. Metalik gold. Jadi yang ni untuk benang hiasan geng. Ni aku cakap benang hiasan ni. Ni dia. Okey. Jadi aku nak pasang kat sini. Okey, tu pasang dia sama juga macam pasang benang merah geng. Sebiji. Balut dua kali. So kita rapikan dia. Okay, geng, ni aku dah habiskan warna gold yang tadi. Jadi sekarang ni aku nak buat hiasan dia lah, warna hitam. Okay, aku akan buat macam ni. Pusing dulu. Kita bagi dia dalam 3 lilit. 1
Kemudian warna hitam ni aku akan deletekan dekat benang gold. Okey, aku akan lilit benang gold. Ni okay, kalau tengok macam mana aku lilit ni. Lilit macam ni lah. Macam pusing dia. Ha, ni nama dia lilitan mata gergaji. Ha. Agak renyah sikit kan nak buat sebenarnya. Benda-benda macam ni kan. Bukan agak renyah, memang renyah lah. Ha. Perlukan kesabaran sikit nak buat dia. Pusing-pusing tu. Sampai je ni, kita akan belit kat warna hitam, geng. Kita akan buat hitam ni, kita akan buat 3 lilitan, aku buat 4 lilitan. 1 2 3 Dia dah 4 lilitan, geng. Kita akan matikan lilitan ni dengan warna gold tadi. Kita akan pusing pula warna gold, geng. Untuk warna gold pun kita akan buat 4 lilitan juga. Masukkan balik benang hitam ni. Okey, masukkan balik benang hitam ni. 1 habis dekat benang benang gold tadi, kita akan gilet balik warna hitam 4 kali. 1
3 4. Okey, 4 kali dah masuk. Lepas tu kita buat pusingan daripada kanan ke kiri, atas ke bawah. Okey, pusing macam ni ke. Pusing, lalu tegangkan. Sampai hujung lagi kita trim balik, kita betulkan balik, masukkan balik dekat lubang dia, ikut dia punya lalu lah. Okay. Kita letak benang hitam ni untuk kita matikan. Okey, dalam masa yang sama aku nak sulamkan sikit benang color silver ni sebagai penutup dia. Okey. Benang silver ni sebagai penutup dia lah, last sekali. Jadi aku nak matikan dia kat situ ni. So, kita buat 5 gulungan kan. Masukkan color silver pula eh. Okey, untuk color silver kita akan buat 5 lilitan juga sama. Okey. Benang untuk silver ni kita buat 5 lilitan juga sama, tapi kita bubuh benang benang mati ni supaya nanti terus kita matikan. Ok, 5 lilitan. Boom. 1
Itu je ni kita trim. Okey, kita bagi dia tengah kemas. Bagi dia cantik-cantik. Tu, yang lebihan ni kita akan potong ni. Okey geng. Ha, siap satu sebelah sini. Sekarang ni aku nak buat belah sini pula. Okey. Ini satu belah sini, ini pun belah sini. Nanti dah siap belah sini, aku akan tunjuk hasil lagi geng, okey. Mantap. Inilah hasil ya bila aku dah siap buat, dah siap ikat. Okey. Kau boleh nampak hasil dia. Mengelip geng, terbaik. Kabur lah pula. Mana nak buat tak kabur. Macam tu lagi eh. Okay geng, dah siap. Ikatan dia dah siap. Alhamdulillah. Jadi aku yang belah sini lah dah siap. Belah sini belum lagi, tak buat lagi. Jadi nanti kalau aku dah siap semua, aku akan tunjukkan korang hasil dia, okey. Mantap. Untuk rod impeller aku, yang aku ikat cincin dia tu dengan buat luminous, dah siap geng. Jadi kau boleh tengok hasil dia hari ni. Inilah dia geng. Okay. Cincin aku dah siap. Dah buat. Okay. Okay geng. itulah aku punya aktiviti hari ni. Apa, ikat saja pancing
dengan tambah lumines. Jadi lumines ni aku masukkan dalam lah, dia tak akan terbuka lah insyaAllah. Tapi lumines ni aku takkan, aku tak gam. Kalau gam dia takkan berkilat, jadi dia kekal macam tu. Ok, kau boleh tengok hasil dia. Lepas tu yang ni dia ada bercorak-corak macam ni lah. Apa, macam diamond yang aku tunjuk tadi. Aku guna penampal simen kedai DIY tu. Okay, dia ada corak-corak sikit lah, macam kulit naga orang kata. Kalau aku tengok macam diamond kan, cantik lah geng. Okay, okay geng, tu je video aku untuk kali ni. Tak jadi nak cari ikan sebab musim hujan, jadi aku buat pancing lah. Okay, kalau korang minat video aku ni, jangan lupa korang share kan. Okay, komen, like dan subscribe lah. Terima kasih geng kepada korang selama ni sudi support channel YouTube aku, Man Berlaku Channel. Aku doakan semoga kita semua panjang umur, buah rezeki dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Okay geng, kita jumpa lagi di next video. Mantap. Assalamualaikum.